Demikian juga dalam hal larangan,
bukan hanya yang haram-haram saja yang dia tinggalkan, tapi yang makruh dan yang syubhat mereka tinggalkan. Mereka berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan. Konteksnya dengan bulan Ramadan yang sudah hampir mendekati 10 hari terakhir, manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada yang qalimul nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqul khairat. Ada yang sampai sekarang mereka masih banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, masih banyak yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ada yang wajib meninggalkan, contohnya tidak berpuasa atau berpuasa tapi tidak sholat, atau dia berpuasa dia sholat akan tetapi dosa dan maksiat juga masih jalan. Puasanya sah tapi pahalanya haram, pahalanya harus, pahalanya dia mungkin dia melaksanakan sholat tapi lakukan dia lama-lama. Mungkin dia membaca Al-Quran tapi lakukan dia lama-lama. Dan ini dia amalan, amalan tersebut. Mereka yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan, waktu yang Allah sediakan, banyak waktu yang terbuang begitu saja untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan sia-sia. Atau lebih daripada itu diisi dengan kemaksiatan dan dosa yang berbeda. Tapi ada pula orang yang tipenya pasif. Mereka yang hanya mencukupkan diri dengan apa? Dengan yang wajib-wajib saja, hanya sekedar puasa saja sudah. Tapi yang sunah-sunah puasanya tidak diperhatikan. Sholat, oke sholat, tapi lima waktu saja. Ada pun sholat sunnah yang lain, qobliyah, qadiyah, ataupun sholat sunnah yang lain ditinggalkan. Muqtasid, hanya mencukupkan diri dengan yang wajib saja, tanpa berusaha untuk memanfaatkan momen istimewa ini untuk berdoa-doa, untuk memperbanyak amalan, untuk memperbaiki ibadah. Maka dia punya ketika dasar di mobil marah, mereka betul-betul berlomba-lomba dalam sholatnya, selain sholat wajib, sholat sunnah betul-betul dijaga dengan baik, puasanya pun dijaga dengan baik, jangan sampai batal seluruh pahalanya. Ya Allah, Tuhannya berlomba-lomba untuk segera menghatamkan, menyelesaikan. Kemudian untuk para ulilminya, pengajian-pengajian rajin dihadiri dia datangi. Sedekahnya pun ya tidak pernah henti setiap hari. Dan juga amal-amal kebaikan yang lain betul-betul dia paham betapa istimewanya bulan Ramadan ini. Sehingga berlomba-lomba semaksimal mungkin sekuat tenaga. Tidak mau ada sedikit pun waktu yang terlewat begitu saja tanpa beribadah kepada Allah Maha Sahaja. Makanya tiga lima manusia ini kaitannya dengan hari-hari Ramadan sekarang ini, kira-kira kita itu ada di posisi berapa? Apakah posisi pertama, kedua, atau ketiga? Kalau posisi pertama, maka segera bertobat terus berubah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahuwataala dan memohon taufik serta hidayah agar diberikan kekuatan, kemudahan dan keberkahan untuk bisa menyelesaikan hari-hari Ramadan yang tinggal beberapa hari saja ini untuk amal-amal kebaikan, untuk amal-amal kebaikan. Kita taufik, kita kekuatan agar bisa maksimal hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Atau kita berada di posisi yang kedua, alhamdulillah, tapi jangan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tingkatkan, tambahkan, tambahkan. Ya, jangan hanya mencukupkan
yang mungkin masih banyak salah-salah sunnah mobil dan dia yang tertinggal, ayo segera diperbaiki. Mungkin untuk bacaan Al-Qur'annya masih terakhir-akhir berjalan, ayo diteruskan, diinjot lagi agar kita semangat untuk bisa menyelesaikan minimal sekali dalam satu bulan ini, minimal kita akan sekali. Demikian juga sedekahnya ataupun apa namanya pengajian dan seterusnya ditingkatkan. Adapun yang kedua kita sudah berada di posisi yang ketiga, jangan menyombong lagi. Karena di posisi yang ketiga ini Allah menggantungnya dengan kalimat sabiqun bil khairati bi idznillah. Dia bisa berlomba-lomba dengan kebaikan, dia bisa semangat ya untuk memperbanyak amal kebaikan yang wajib atau yang sunnah, itu semata-mata karena izin Allah, semata-mata karena izin Allah. Dan ini tidak disebutkan dalam doa Ibnu Katsir, tidak disebutkan pula dalam Muttasil, tapi disebutkan untuk sa'adun bil khairat. Lanjutnya bi'idznillah, dengan izin Allah. Makanya jangan kita menyempurnakan diri, menutup dada, kemudian melihat tekanan diri, menyepelekan ataupun bahkan meremehkan orang-orang yang masih tertatih-tatih menjalani hari-hari puasa ini dengan susah untuk beribadah. Jangan pernah menyempurnakan diri. Justru kita berdoa kepada Allah SWT untuk bisa mempertahankan posisi ini, syukur-syukur bisa ditingkatkan lebih baik lagi dan berdoa kepada Allah SWT untuk menerima amalan yang kita lakukan selama ini. Kemudian kalau tutup ayatnya dinyatakan dan mudah bukan fadlul nakil. Yang ketiga di posisi ketiga ini semata-mata itu karunia Allah yang besar. Kalau bukan karena Covid dan kemudahan dari Allah, kita akan kesusahan, kesulitan untuk menjalankan semua ibadah. Mungkin disan ini akan bosan membaca ayat-ayat Al-Qur'an, disan ini akan merasa lelah untuk berzikir kepada Allah, mungkin disan ini akan merasa teruk untuk membacakan Al-Qur'an kepada Allah SWT. Bila juga kami ini akan merasa berat kebakaran kaki mesjid, tangan ini pun akan berat untuk tidak terangkan memberikan berbohongan dan berbohongan kepada orang lain dan lebih seperti semua ini bersama-sama Allah. Dan kita jangan sampai terperdaya, tertipu dengan sifat gurur, yaitu membanggakan amalan yang sudah kita capai sampai pada hari ini. Justru kita berhati-hati jangan sampai nanti di tengah-tengah kita malah tergelincir. Yang tadinya kita sudah di posisi bagus teratas, ternyata bisa disalib oleh bayi menginapsi, bisa disalib oleh pasir. Jangan sampai. Ini mungkin yang bisa kita bahas, kita kaji, semoga bermanfaat, khususnya untuk dosen pribadi, untuk jabat sekalian. Maaf, saya berharap, semoga semangat, Waalaikumsalam.